Karena gue nggak kebayang gue bisa diundang di Aceh. Tempat mainnya bagus, gue main di kayak hutan pinus gitu, terus belakangnya pantai. Selama gue main gitu, dari lagu pertama sampai lagu habis tuh orang tahu lagunya. Biasanya kebanyakan gue sih, gue yang nge-approach duluan sih. Termasuk Yaya juga at that time. Kalau Yaya sih emang kita temenan. Jadi kayak, why not? Oke, gitu. Seru banget. Pertemanan ini ya, produktif ya, dan berkarya. Kedengerannya flawless gitu. Gimana tuh music flawless? Kalau wajah kan flawless, tidak ada pori-pori. Yeah. Kalau musik flawless tuh gimana? Kan flawless, tidak ada pori-pori. Yeah. Kalau musik flawless tuh gimana? Flawless tuh kayak, apa namanya, gua tuh suka banget kalau misalnya dengerin, Indonesian music yang simple. Karena kebanyakan produser Indonesia atau pelaku musik Indonesia tuh elemennya banyak gitu karena semua emang, dimasukin gitu ya. Karena emang maksudnya kondisi di Indonesia kayak gitu, maksudnya kayak apa ya? Flavornya dari makanan juga kayak gitu ya enggak sih kayak cita rasa banyak gitu ya. Iya kan? Karedok, gado-gado, you know, kayak nasi goreng itu tuh kayak semua rasa tuh kayak campur gitu. Nah, kalau misalnya di musiknya tuh gue juga kebanyakan tuh kayak gitu kayak elemen ini, ada ini, gitu. Bagus banget. Itu yang menandakan Indonesia banget. Tapi kali ini tuh gue pengen pengen banget denger karya produksi yang simple tapi kena, gitu. Oke. Okay. Iya, itu yang bagi gue definisi flawless di music production. Itu yang gue gak sabar banget denger karya-karya yang kayak gitu, gitu. Karena beberapa udah ada yang kayak suka DM gue, gitu. Mereka tuh kayak, ini Kak, emang lombanya belum mulai, tapi gue DM aja dulu, terus habis itu kayak ada kayak cuman satu dari 20 gitu yang nge-DM gue gitu, yang beneran flawless aja gitu, nggak ribet, kena gitu. Berarti udah nemu ya sebetulnya dari yang DM-DM iseng ini kayak bener ya. Limitnya ya. Wow, berarti kuncinya bisa japri jurinya langsung. Kalau di notis ya, kalau di notis gitu. Dan ini kan katanya kan virtual ya Dip ya, nah kira-kira yes. Nanti Dipa sendiri sebagai seorang juri akan berasa nggak ya bedanya gitu ketika ya ini akan diselenggarakan secara virtual gitu dibandingin kalau misalnya selama ini langsung gitu. Ya tentunya ada perbedaannya, tapi gue sih lebih enjoy secara virtual sebenarnya karena gue bisa pakai speaker gue sendiri yang gue udah tahu karakter soundnya kayak gimana gitu. Dan terus habis itu udah ya enak lah gitu. Gue sih lebih suka emang kerja di rumah sih. Oke, okay, jadi kayaknya kalau untuk sound doesn't really matter lah ya. Iya, yeah, tapi kalau perbedaannya jelas ada gitu. Tapi gue sih lebih bersyukur kerjainnya dari studio gue sendiri. Bisa lebih tenang gitu iya, ya. Iya, bisa lebih tenang gitu. It's my place gitu ya. Yeah, terus kalau misalnya bosen tinggal keluar, kena matahari. Oke, okay. Nah terus ngomongin soal stage life-nya Dipa nih ya, kan di dunia per-DJ-an, I think since 2015 gitu kayak, ini tuh ada berita-berita yang bilang kalau Dipa itu dapat julukan DJ Syariah. Karena kayak paling gak negatif gitu, sampai di writers-nya tuh kayaknya Dipa gak pernah ada request alkohol gitu, tapi yang buah-buahan pisang, air putih, kopi robusta gitu. Nah ini tuh list writers-nya sampai sekarang masih sama gak sih Dip, atau ada tambahan, atau ada yang dikurangin? Masih sama sih, masih sama. Sama ada tambahannya, paling kan gue udah 2 tahun ini, gue vegan. Jadi kalau makanan ya makanan yang gak mengandung hewani gitu. Oh iya. Yeah. Dan apa ya, bagi gue sih, itu bukannya kayak gue membuat istilah itu gitu, perdisi syariah gitu, itu mah kayak teman-teman media aja gitu. Tapi gue... Iya. Tapi gue gak, gak ada masalah apapun sih dipakai kayak gitu. Dan karena gue memilih jalan itu, bukannya gue kayak bilang kayak alkohol atau apapun itu nggak baik ya, itu terserah orang sih. Bagi ada yang apa yang membantu mereka gitu, tapi bagi gue ya gue nggak kayak gitu gitu. Emang pilihan orang aja sih, dan gue respect sama pilihan orang gitu. Oke. Okay. Nggak mau bilang kayak itu salah, no. Enggak, terserah masing-masing kan ya. Iya, terserah masing-masing. Siapa tahu itu baik buat dia gitu. Iya. Yeah. Belum tentu cocok buat gue. Gitu.
I agree. Nah, talking about vegan life ini ya, jujur pengen nanya banget sih for me personally, karena ini juga berusaha pengen jadi vegan, tapi yang terjadi pada Indi sekarang tuh Indi masih vegetarian gitu loh, Dip, karena I still find it hard untuk kayak nggak makan telur, atau mungkin dairy products yang selama ini kita ke coffee shop, pasti kan susunya susu sapi gitu. Ya. Nah, untuk di mana terutama kalau pada saat perform gitu kan maksudnya dari one place to another place gitu. Susah nggak sih untuk si riders vegan itu gitu? Kan apalagi kadang kita kalau kepepet makan udahlah junk food gitu yang gampang yang gampang. Kalau gue sih biasanya kebanyakan bawa makanan sendiri sih. Jadi bekal ya. Bawa makanan sendiri dimanapun itu, kayak kalau misalnya lagi tour gitu gue bawa frozen food, habis itu bisa dimakan sendiri dan sebenarnya nggak susah sih. Kayak di Indonesia itu sebenarnya penghasil sayuran paling tinggi gitu. Jadinya kayak ya harus nggak malas makan sayur aja sih bagi gue. Kayak sebenarnya menu vegan tuh simpel banget, nasi, sayur, tapi nggak pakai kayak nggak pakai produk hewani sama sekali gitu. Nasi, sayur, tahu, tempe, sambal, selesai. Banyak kan? Kerupuk juga masih masuk deh kayaknya ya. Kalau gue enggak, gue udah lama sih enggak makan kerupuk. Tapi kayak itu aja sebenarnya menu vegan karena orang tuh banyak yang kayak menu vegan tuh kebayangnya tuh kayak makanan yang ribet banget gitu dicarinya dan terus habis itu atau enggak kayak suka tuh kayak daging-daging imitasi gitu. Itu baik ya, enak sih sebenarnya, tapi kalau gue sih memilih enggak keseringan makan itu gitu. Dan sebenarnya gampang banget sih jadi vegan, nggak sesusah itu gitu. Kayak di daerah manapun pelosok di Indonesia pasti kita bisa aja nemuin nasi, tahu, tempe, sayur, ya nggak sih? Oke, titik. Dan sambal juga masih sah banget ya, kan? Dari Sambal, iya. Ya kan? Iya. Dan ini sebetulnya sekarang kalau mau mau cari makanan sayur doang paling gampang tuh malah warteg nggak sih? Pasti ada tahu tempe, ya kan? Pasti ada tahu tempe, sayur udah pasti ada. Iya benar, dan sambal itu udah bisa sekali banget ya. Nah, terus untuk si ini kan di Pak pekerjaan as a DJ kan biasanya kehidupannya malam gitu kan. Jadi kan kebalik sih jam kerjanya sama orang kantoran normal gitu. Sedangkan dengan pola hidup sehat di Pak kayak tadi yang tidurnya mungkin teratur, makanannya juga sehat, meditasi, workout segala macam kan kalau yang dilihat juga. Itu gimana cara trik pembagiannya supaya tetap sehat, jalan show-nya juga malam-malam gitu. Oke. Kalau misalnya pas lagi sering tur sih gue selalu ini ya, selalu bagi waktunya aja, di plan aja gitu waktunya. Kayak tidurnya misalnya pindah kota gitu, terus pindah kota tuh sampai kotanya jam berapa, itu semuanya ditaruh di kalender gitu. Jam-jamnya. Ada itinerary-nya ya. Ada itinerary-nya gue buat sendiri gitu. Kayak oke ini berarti gue makannya jam segini, terus habis itu kalau gue main jam misalnya baru main kalau festival biasanya di bawah jam 12 gue minum kopi jam berapa, terus habis itu pas lagi main ya jangan minum kopi karena gue harus tidur, gue harus catch another flight gitu. Jadi kayak diatur aja, kayak diatur jadwalnya sama diatur makannya gitu. Jadi gue emang meal plan sama scheduling itu bagi gue esensial gitu. Oke, okay. Katakanlah misalnya kalau mainin yang di atas jam 12 gitu, berarti besokannya tidur balas dendam gitu nggak sih, Dipa? Iya, udah pasti. Iya, dibayar rebus gitu ya. Iya, biar rebus, dan terus habis itu biasanya kalau udah sampai di rumah gitu, gue biasanya pokoknya dalam seminggu tuh pasti ada 2 hari yang off gitu. Sama aja sebenarnya kayak semua orang gitu, tapi mungkin 2 hari yang off-nya itu mungkin bisa gue minggu Senin gitu, kalau misalnya gue minggu masih main ya Senin Selasa gitu. Oke, jadi membayarnya dengan 2 hari ke depannya rest time lah gitu ya. Iya. Dipa masih suka olahraga Wing Chun gak sih? Wing Chun, gue sekarang lagi ngulik lagi karena selama 4 bulan terakhir ini gue intensif boxing. Dan terus habis itu kayak gue lagi ngulik gimana caranya ngegabungin si boxing ini sama Wing Chun gitu. Oh gitu, mau dikolaborasi ini? Iya. Tapi kayak maksudnya emang banyak sih kayak boxer di luar juga ngegabungin itu gitu. Jadi gue ngeliatnya, wah ya why not ya sih, ngulik-ngulik sekalian, ngulik-ngulik yang baru. Iya, Swing Chun ini dari kapan sih sukanya, Dip? Gue dari 2000 berapa ya? 2012 ke... Oh, udah lama banget ya? Ya udah lama sih. Gue senang sih belajar Wing Chun. Perguruannya namanya Musindo.
Oke, okay, baiklah. Nah, untuk menunjang si show performance ini ya di on the stage gitu, biasanya tim Diva tuh punya berapa orang untuk sekali show? Kan biasanya kalau band tuh oh, banyak gitu, musisi apa gitu, musisi singer misalnya. Kalau di kalau DJ tuh biasanya siapa aja sih timnya Dip? Dan juga mereka biasanya posisinya apa aja gitu? Oke, kalau misalnya tour ya, kalau pas eventnya gitu ya. Kalau event tuh ada emang tim produksi sendiri. Biasanya itu gue ada kru panggung dua. Abis itu kalau untuk festival gue ada sound engineer satu. Mm-hmm. Terus abis itu tour manager sama oh, okay. Jadi cuma lima. Kalau tour kita selalu keliling tuh. Berlima kalau festival, kalau misalnya klub gitu, gue palingan kayak kru panggungnya cuma satu, sama apa namanya nggak ada yang di sound engineer nggak ada. Sound engineer nggak butuh kalau di klub gitu, kecuali festival. Kecuali festival. Tapi kalau misalnya kayak festival gede, gue baru bawa kayak visual artist, terus kalau apa kolaborasi, karena kolaborasi baru tuh ramean tuh ada krunya Monica lah, krunya Kalula gitu, dan videografernya dan fotografer beda. Kalau misalnya untuk tur festival yang biasa nggak gede-gede banget gitu, gue apa namanya udah ini sih udah ada visual loopnya gitu. Oke, jadi tinggal di play aja itu udah looping pasti. Play aja ya. Oke, tuh. Jadi buat teman-teman siapa tahu jadi ilmu ya, apalagi buat kamu yang mau terjun ke industri ini supaya bisa tahu komposisi tim yang ideal itu kayak gimana dari Dipa banget. Nah, Dipa kan pernah nemuin partner kolaborasi Ciamik lewat sosmed gitu kan, dari slide through DM dan lain-lain. Nah, Dipa Barus gimana sih ngelihat inventory ini jadi sebuah wadah untuk para talent industry entertainment kayak penyanyi, band, DJ, MC, penari, dan masih banyak lagi all over Indonesia, yang mungkin salah satu dari mereka yang bergabung di inventory ini someday bisa ditemukan sama orang-orang kayak Dipa Barus untuk diajak kolaborasi juga. Ini bagi gue kayak platform yang dari dulu mestinya harus ada sih gitu, dan akhirnya kayak ada nih. Apa ya, bagi gue sangat-sangat membantu, dan ini adalah apa ya titik terang bagi ekosistem industri kreatif di Indonesia sih. Gue senang banget ada banyak bagiannya gitu, ada nggak cuma musik doang, ada kayak stand up comedian lah, dan terus habis itu ada magician gitu. Gue kayak senang aja sih, dan ya ini adalah bagi gue adalah titik terang buat industri kreatif Indonesia sih. Oke, okay, dan finally ada ya, harusnya sooner ya, harusnya dari dulu gitu kali ya. Gue kayak, coba dari dulu nih gitu. Gue nggak. Gampang nyari-nyari talent atau apapun vendor gitu ya. Okay. Yeah. Nah, sekarang Dipa nih, rutinitas Dipa kan sekarang katanya tetap produktif ya dengan apa selalu menyempatkan belajar dari hal-hal baru YouTube gitu, semuanya dicari dari YouTube, dari mix ulang, terus udah gitu kayak. Ulasan-ulasan musik dari kreator atau channel-channel YouTube yang dari luar-luar juga sampai kayak nonton-nonton fenomena ilmiah gitu. Nah, jadi ternyata dari YouTube seorang Dipa Barus juga bisa ngulik beragam tutorial ya, yang akhirnya dapat teknik-teknik dari tutorial itu gitu. Jadi di karir Dipa juga. Nah, ada plan bikin sesuatu nggak kayak yang dulu pernah ditonton Dipa untuk jadi konten di channel YouTube kamu sekarang gitu? Kayak siapa tahu bisa jadi sharing ilmu baru buat teman-teman yang ada minat jadi DJ hebat kayak Dipa gitu, bikin tutorial sendiri gitu, tapi buat orang lain kayak Dipa. Pengen sih sebenarnya kayak gue lagi working on tutorial dan apa namanya konten buat YouTube gitu, jadi tinggal kayak si tim gue. Gue sih sebenarnya udah bikin, jadi emang tinggal tayang aja gitu, karena dari dulu tuh kenapa gue nggak buat karena gue nggak pede ngomong di depan kamera gitu. Oh, jadi bingung explanation-nya gimana ya? Iya, jadi kayak akhirnya gue apa namanya baru buat sekarang gitu. Okay. Nggak ada yang telat kok sih. Gitu. Iya, yang penting start aja dulu. Kemarin juga ini sempat lihat tuh yang Dipa bikin kayaknya di TikTok, abis itu dipost lagi di Instagram tuh yang komen tuh banyak banget, sampai Arsy Widianto juga kayak wah gitu. Semua orang kan jadi merasa tertarik gitu, kayak akhirnya nih sang suhu membocorkan gitu loh cara-cara dia bikin gitu kan. Dan apa ya, gue tuh kalau dulu tuh kayak kebanyakan mikir kayak aduh ini nanti orang ngerti nggak ya istilah ini, orang ngerti nggak ya istilah ini gitu. Akhirnya kayak baru sekarang gue ini sih kayak ya udahlah ya, yang ngerti-ngerti, yang enggak gitu. Iya, kayak we don't have to please everybody gitu ya.
Yes, benar. Okay. Nah, di beberapa tahun lalu kan katanya Dipa juga pernah ngalamin kejadian yang lumayan bikin trauma nih. Katanya kehilangan laptop yang isinya udah pasti aset-aset penting gitu ya. Udah gitu juga trauma kecelakaan juga, bikin koma sampai 2 hari gitu. Sampai katanya ada yang sempet nge-DM Dipa tuh kayak setelah dia dengerin lagu See You Move Me ini, langsung dia kayak mau mengakhiri hidup and then gak jadi gitu. It's happening ya. Buat gue emang beneran bisa hidup lagi dan bisa buat musik lagi tuh ya Kanye West. Sampai gue inget banget, gue dulu pernah mobil gue terbalik gitu. Gue nggak tahu kenapa gue sering banget kayak ngalamin kejadian-kejadian. Aneh-aneh gitu deh pokoknya ya.